Halo rappers, jumpa lagi di The Rap Vlog. Kali ini gue sedang menuju ke kantor, sebuah kantor. Di kantornya seorang yang punya jargon atau punya apa ya, punya celetukan dengan kata sekut. Sekut, pokoknya kalau udah dia nyapa gue aja waktu di WhatsApp bilang sekut yuk sekut gitu, yo itu sekut. Jadi kayaknya udah jadi bahasa yang sering di omongin sama anak-anak muda ya, karena memang kontennya dia itu banyak yang nonton tuh anak-anak milenial, anak sekarang. Dengan kalau kita lihat gaya dia di YouTube kan memang sangat apa adanya ya, maksudnya dia tidak, bahkan yang beberapa bintang tamu yang ada di kontennya dia yang tadinya terkesannya terlihat baik-baik ya, jadi kelihatan gitu di sana, di konten jadi keluar semua gitu. Ya gue nggak tahu nih, mudah-mudahan sih ya gue emang begini aja sih sebenarnya sih, apa ya gini-gini aja ya mas. Kayak kemarin sempat ditanya mau minum apa gitu, mau bir atau apa gitu, ya gue jawab teh anget aja lah. Ya pokoknya kita lihat gue ketemu siapa nanti, ikutin aja, oke? Okay? Oke, okay, sudah sampai, kita lihat. Lanjut. Persekutan. Kita ketemu di- dia. Kita mau syuting bokep hari ini. Oke. Adegannya apa? Enggak, aku enggak vulgar, cuma 69. Oke. Temanya apa? Yin dan Yang. Temanya apa? Stepmom? MILF? Atau temanya kita ayah dan anak tiri. Oke. Okay. Terungkap. Hari ini bersama dengan Abang Gofar Hilman. Ini lagi break aja tuh udah 1 jam 20 menit. Gila. Gokil. Belum kita bacain pertanyaan nih. Dan kita tanya kapan Abang Gofar nanti menikah ya? Oh iya. Rencana kan belum? Di umur 37 ini saya ingin menikah ya, sekitar umur 35. Mundur. Ya mundur lah. Jadi gue akan menciptakan sebuah waktu. Kayaknya sih lu 38 ya? 38 ya. Lu tahun ini 37? 37. Tahun depan? 38. Kapan? 37 kapan? April. Bentar lagi dong? Bentar lagi. 37. 38 ya lu nikah? Iya. Yeah. Gue pengen diproduksi sama Rian. Ayo rekaman di Rap Music Studio. Kita bikin punk tapi punknya yang slow. Gue justru gak mau gitu. Iya. Yeah. Gue mau yang lagu-lagu zaman dulu. Oh yang lebih vintage gitu ya? 60s gitu ya? Iya. Yeah. Oke. Iya. Gue demen tuh. Dari kaset. Dah. Semuanya. Oke. Setelah perngobaman hari ini, nah, gue nggak mau bikin acara interview juga. Udah kebanyakan. Kemarin sama Mas Lasso di interview juga. Gue cincengan mulu sama dia tuh. Iya. Dia kan Liverpool. Oh iya benar. Love you. Ya. Gue lagi ngecengin dia karena dia lagi kalah beberapa kali. Nah, sekarang ini gue ingin menjawab tantangan dari banyak orang, karena banyak orang yang katanya bosan melihat rambut gue begini terus, termasuk tadi kita pertanyaan di Instagram atau di Twitter kan ya. Katanya kalau kok rambutnya gitu mulu gitu kan, kok rambutnya nggak berubah gitu ya. Nah sekarang ini karena Bang Gofar adalah salah satu orang yang sering pakai apa minyak rambut ya, minyak rambut. Saya lagi nggak pakai nih karena gue lagi pengen gondrongin. Oke. Semana? Semata kaki lah minimal. Iya. Itu daster apa rambut? Jadi gue pengen lu menjadi pengarah ke gaya. Oh iya, bisa gampang. Jadi
gimana caranya ini gue berubah, nggak nggak kayak gini lagi. Gitu. Tapi gue nggak mau dipotong ya. Iya enggak, jangan. Karena pakai hairstyling aja. Takut susu gue hilang. Lu duduk sini dong. Iya, oke. Duduk sini ya. Jadi gue kan ngasih pomade ke Rian. Oke. Okay. Ya ampun, Bo. Ih, rambutnya bagus banget sih. Bentar ya. Aku mau styling dulu ya, bentar ya. Gayanya yang agak diram sama sedikit ya, Bo. Iya. Oke. Be. Lu belah kiri kanan sih. Bebas kan. Gua ikut lu dulu. Be. Kelingking jangan naik ya? Iya, ya ampun. Lucu banget sih. Waduh, jadi apa nih gue nih? Be, gila. Be. Thomas Georgi lewat. buat main bola bisa nih? Bisa. Lihat gue. Yo, tembak. Nah, ini kan ciri khas Rian di sini nih. Ini harus diginiin dulu biar hilang ciri khasnya. Bentar, gue sisirin dulu. Anak ibu abis ini pakai bedak ya, cemong. Abis ini kita shopping shop. Sama ini sama telur ceplok. Iya, sama bakso ya. Sok beningnya. Jadi jalan-jalan di komplek pakai sepeda family. Mama, singlet. Aku mana, Mas? Singlet. Ada, dan ntar udah. Ntar jam 8 nonton Doraemon ya, Mas? Jangan batuk-batuk es terus. Es mulu lu. Gue bilangin. Wih. Mas, bedak purolku udah. Udah, ntar pakai minyak angin habis nih. Minyak kayu putih. Buat aku coba-coba. Nah, entar kurang. Udah kayak Lorenzo Lamas belum? Wih sih. Renegade. Eh, lu ada barber juga ya? Gak ada. Gak ada ya? Gak ada. Barbar ada barbar. Salah gunanya. Bah! Mantep. Nah, ini baru nih, saatnya styling nih. Bang, ngomong-ngomong, lu pacar udah berapa? Anjing. Itu. Gak tau. Maksud, yang jadian apa enggak? Jadian. Ya, kenalan baru pagi apa enggak? Ya. Sorry, semalam kamu namanya siapa? Nah itu kalau yang itu sering. Sekarang udah punya pacar? Enggak, nah, belum. Oh, belum. Mau langsung nikah aja? Iya. Cocok pada brengsek, Min. Iya. Yeah. Udah terbalik sekarang ya? Iya. Ketemu cewek yang brengsek mulu. Biar nunggu bener ceweknya brengsek. Emang kayak gitu kan? Lu cari di ini aja, Bang. Santret, Bang. Biar taruh ya? Iya. Lu gak pernah pakai kaos-kaos band yang pop gitu ya? Oh, gue suka ngumpulin kaos-kaos cewek gue. Mariah Carey gue ada. Gue juga suka tuh Mariah Carey. Terus, apa namanya? Ariana Grande? Ariana Grande ada. Terus, apa? Yang nyanyi, apa? The Beatles yang Close Your Eyes. Oh iya. Give ya. Me Your Hand ada. Bangles. Bangles. The Bangles. Ada juga tuh? Ada. Vintage ya? Vintage, Katy Perry ada. Ya mau dong? Gue bayarin. Yes. ABBA apa ya? Official merchandise-nya ada. Ada. Dijual? Enggak dong, jangan dong. Bah, mantap. Cacap nih setting Dragon Ball. Yoi, Vegeta. Terima kasih balak 6 sih. Vegeta. Tapi rambut lu enak cuy. Lurus ya? Lemes. Gampang diatur. Kalau gue lemes banget. Loh, bukannya gue lemes juga? Kalau lu enggak, masih gampang diatur. Gue enggak bisa diatur. Orang yang bisa diatur, apalagi rambut deh. Berkata bader gitu, bader. Tapi, ngobam itu bikin yang diinterview jadi mengeluarkan sifat aslinya ya? Itu hebatnya. Asik. Iseng-iseng aja. Karena juga ngobrol. Iya. Untungnya gue begini-gini aja. Gue penasaran gue hasilnya gimana.
Wah, Mus Mujiono, men. Mendalamu sedalam lautan. Kosi percaya suara Mus Mujiono. Ini antara Mus Mujiono atau Mus Mulyadi ya? Ini kali Mus Mujiono. Oh, Mus Mujiono. Yang lagunya Starlight. Nah, ini aja nih. Beuh. Yo, iya. No, ini kayak apa ya? Tillman Brothers. Iya, iya. Tapi cocok enggak kira-kira? Cocok lah. Cocok. Gimana lo menurut lo semua? Cocok enggak? Kalau cocok atau enggak lo komen di bawah ya. Oke, okay, komen ya. Iya, kalau misalnya yang paling banyak dia cocok kayak gini, dia akan kayak gini terus. Oh, jangan dong. Tapi kayak gini tapi berapa hari gitu kali ya? Iya, 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 iya. Lo kalau misalnya sehari deh, sehari kayak begini. Sehari gini-gini terus kalau misalnya cocok ya. Kalau misalnya banyak yang bilang cocok, gue manggung sehari begini. Tuh, ayo lo, ayo lo, ah. Tapi harus yang gini aja, yang fix harus 1 juta. Nah, ayo lo. Kalau 1 juta dia bakal manggung kayak gini nih. Hah, gini. Yeah. Dia 10 tahun manggung gini mulu. Eh jangan, oh, sehari aja. Oh, sehari dong, harus 10 tahun. Ya jadi ini adalah hasil dari styling Abang Gofar. Dari jari jemariku. Yeah. Mudah-mudahan cocok dengan dengan stylingnya. Betul. Tapi sebenarnya ini bukan gua banget. Tapi nggak apa-apa, demi konten, demi konten, demi AdSense ya. Iya dong, iya dong, iya. Pundi-pundi. Iya, iya. Kita kan ngomong soal AdSense ya. Iya. Iya. Jadi tolong. Kesenangan dan AdSense. Iya. Iya. Itu penting. Iya. YouTube itu cuma kesenangan dan AdSense kok. Iya. Nggak ada yang lain. Nggak ada lagi. Iya. Simple. Ini simple. Sangat simple sekali. Terima kasih Bang Gofar. Cukup. Waktunya. Gini, gini. Soalnya lengket. Oh, iya. Nah, bukan corona. Gini. Yeah. Gini sama gini. Terima kasih. Cukup. Sudah ada di channel Rian Eki Pradipta. Dan jangan lupa juga untuk nonton Ngobam Rian bersama Bang Gofar. Iya. Tanggal berapa? Minggu ini tanggal berapa sih? 23 ya? Tanggal 23. 2. Ya, 23 ya? Sekarang 18. Minggu ntar? 23. Oh, berarti 23. Berarti Jumat tayang nih. Ya. Buat pengantar Ngobam. 23 tuh. Oke, okay, jangan lupa nonton Ngobam tanggal 23. Oke. Okay? Maret. Udah selesai syuting Ngobam bareng sama Gofar Hilman. Seru banget. Jangan lupa untuk tonton Ngobam nanti di channel YouTube-nya Abang Gofar. Oke. Okay? Mari kita pulang.